Dan kalau kita perhatikan, begitu dalam catatan sejarah, kajian para muarikh, para sejarawan Muslim, termasuk juga ya para sejarawan kekinian, ini mengetengahkan bagaimana kemudian ya para sejarawan Muslim juga ya menguraikan terkait dengan keberadaan peradaban Islam yang telah memasuki wilayah benua Amerika. Di antaranya adalah sosok Imam Al-Mas'udi yang kemudian ya menuliskan salah satu di antara kitabnya yang kemudian di situ dihimpun dalam kitab Muruj Adz-Dzahab wal Madin al-Jauhar. Di sana dikatakan bahwa Imam Al-Mas'udi ini mengisahkan pada saat di mana pemerintahan Emir Abdullah bin Muhammad ya yang berkuasa pada tahun 888 hingga tahun 912 Masehi di kota Cordoba di era pemerintahan gubernur ya Bani Umayyah yang ada di wilayah Cordoba pada waktu itu, kita perhatikan bahwasanya ya ada sosok ya bahariawan terkemuka di wilayah Andalusia ya di masa kepemimpinan dari Emir Abdullah bin Muhammad tadi, ini kemudian ya menjelajahi Samudra Atlantik. Namanya adalah Kaskas gitu ya, atau Kaskas ya bin Sa'id bin Aswad yang dikisahkan berlayar dari Delba atau wilayah Palos begitu ya. Kota pelabuhan Delba atau kota pelabuhan Palos hari ini adalah satu di antara pesisir barat ya keberadaan dari Hispania Catalonia, semenanjung Iberia yang ada di bawah bagian dari keberadaan kota pelabuhan Lisbona atau Lisboa atau Lisabon hari ini. Jadi di bawah ya keberadaan dari ya pelabuhan Lisboa atau Lisbona atau Lisbon ada satu di antara kota pelabuhan yang disebut sebagai Delba atau Palos ya. Disitulah kemudian sosok yang diketahui sebagai Kaskas bin Sa'id bin Aswad sebagaimana yang dikutip oleh ya Imam Al-Mas'udi di dalam kitab Muruj Adz-Dzahab wal Madin al-Jauhar dikatakan bahwa Kaskas tadi itu menyeberangi lautan Atlantik hingga mencapai suatu tempat yang disebut sebagai Ardun Madkhul yang maknanya adalah sebuah tempat, sebuah permukaan bumi yang ini disebut sebagai daratan bumi yang asing begitu ya, atau Ardun Madkhul gitu. Dan Ardun Madkhul ini juga disebutkan sebagai wilayah benua yang tertutupi dengan keberadaan ya, kegelapan dan kabut pekat. Itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ya peta permukaan bumi membincangkan berkenaan dengan keberadaan Ardul Madhul atau keberadaan wilayah gelap yang kemudian tertutupi oleh kabut pekat itu adalah satu tempat yang harus ditempuh sekian lamanya menyeberangi lautan Atlantik, lautan gelap dan berkabut. Itu seperti itu. Dan ini terjadi ya apa yang kemudian dilakukan oleh ya bahariawan dari Cordoba ya dari Imaroh Umayyah yang ada di Andalusia pada waktu itu terjadi pada tahun 889 atau satu tahun setelah diangkatnya Emir Abdurrah bin Muhammad sebagai emir yang ada di Imaroh Umayyah yang ada di kota Cordoba. Dan semenjak ditemukannya ya satu wilayah, satu daratan dunia di seberang lautan Atlantik yang kemudian dituliskan sebagai Ardun Madkhul atau wilayah asing, wilayah hitam dan berkabut tadi, ini mulailah kemudian terjadi banyak pelayaran dari wilayah Andalusia, dari wilayah semenanjung Iberia, di era keemiran pemerintahan Bani Umayyah yang ada di Cordoba tadi, banyak pelayaran mengarungi lautan Atlantik yang gelap dan berkabut tadi. Untuk apa? Untuk tiba di wilayah yang kemudian disebut sebagai daratan Ardun Madkhul, yaitu wilayah yang gelap dan berkabut tadi.
Dan dikisahkan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Mas'udi bahwasanya ketika kepulangan Qasqas bin Sa'id bin Aswad dari Aldun Mazhul kembali ke Andalusia, kembali ke Cordoba dengan membawa ya berbagai ya tanaman, berbagai perbendaharaan, berbagai hal terkait dengan perniagaan yang dia dapat dari wilayah Ardun Mazhul yang dimaksud. Oleh karena itu kemudian para bahariawan dari Andalusia lainnya, khususnya bangsa-bangsa muslim baik itu Arab, Berber ataupun orang-orang Moor dari pantai utara Afrika, ini kemudian kerap kali melakukan pelayaran mengarungi lautan Atlantik untuk menuju wilayah Ardun Mazhul yang dimaksud. Dan wilayah Ardun Mazhul yang dimaksud pada waktu itu adalah benua Amerika yang kita ketahui hari ini. Sebagaimana yang kemudian pernah dibuatkan ya peta dunia pada sekira tahun 1512. Yang kita ketahui bahwa kartografer di era pemerintahan Utsmania, yaitu sosok yang kita ketahui sebagai Piri Reis. Piri Reis itu pernah kemudian memetakan peta dunia pada ya tahun 1512-1513. Dan pada waktu itu peta bumi yang kemudian dibikin oleh Piri Reis ini kemudian diserahkan kepada Sultan Selim Al-Awwal yang kurang lebih sekira ya 4 sampai 5 tahun berikutnya pada tahun 1517 Sultan Selim Al-Awwal atau yang juga kita ketahui sebagai Yafuz Sultan Selim bin ya Bayezid Al-Aldi ya bin ya Fatih Sultan Mehmed ini kemudian diangkat sebagai khalifah kaum muslim yang berkedudukan di Istanbul. Dan di situ penyebutan Ardun Mazhul itu yang kemudian melingkupi benua Amerika yang kita ketahui hari ini. Jadi ini yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwasanya ya di dalam kitab Muruz al-Dhahab wal Madin al-Jauhar Imam Al-Mas'udi ini sudah memberitahukan kepada kita pada sekitar tahun 889 atau abad ke-9 miladia. Ya, orang-orang Islam, orang-orang Bani Umayyah yang ada di Cordoba pada waktu itu sudah menjelajahi benua Amerika. Ya, ini yang kemudian tercatat dalam catatan sejarah ya karya Mu'arikh ulama tarikh, sosok ulama yang paham berkenaan dengan sejarah Islam yaitu Imam Al-Mas'udi itu sudah memberitahukan ke khalayak dunia bahwa umat Islam di Andalusia sudah menempuh perjalanan ya melewati mengarungi lautan Atlantik untuk tiba di tempat yang kemudian disebut sebagai Ardun Mazhul hari ini atau wilayah yang kemudian dilalui dari keberadaan lautan gelap dan berkabut yang kita ketahui hari ini sebagai benua Amerika. Berikutnya, pada saat di mana kepemimpinan dari ya Amir Abdurrahman An-Nasir atau juga yang diketahui sebagai Khalifah Abdurrahman yang ketiga ya dari Khilafah Al-Qurtubah di Andalusia di kota Cordoba diketahui ya pada saat di mana kepemimpinan kuasa pemerintahan Khalifah Abdurrahman An-Nasir atau Khalifah Abdurrahman III Al-Umawi yang berkuasa semenjak tahun 929 sampai 961 dikisahkan bahwa bangsa-bangsa muslim dari pantai utara Afrika khususnya di Maghribil Aqsa dan juga di wilayah semenanjung Iberia Andalusia yaitu bangsa Maroko, bangsa Moor, bangsa muslim Andalusia tadi ini dikisahkan telah menempuh perjalanan berlayar dari kota pelabuhan Delba atau kota pelabuhan Palos ya yang ada di wilayah Burtugul atau di wilayah Portugal. Portugal sendiri kan berasal dari kata Alburtugul yang maknanya adalah pohon jeruk atau buah jeruk. Kenapa di wilayah Portugal, di wilayah semenanjung Iberia bagian barat itu ini banyak ditanami pohon
jeruk, maka kemudian disebut sebagai Alburtugul atau Portugal atau Portugis ya. Ini yang kemudian dinisbatkan kepada banyaknya tanaman ya jeruk yang ada di wilayah Portugal tadi. Dan dikisahkan bahwasanya pada saat di mana kekuasaan pemerintahan Khalifah Abdurrahman An-Nasir tadi, ini kemudian banyak di antara bangsa Muslim Moor begitu ya, dari wilayah Maroko dan juga Semenanjung Iberia Andalusia, ini kemudian menempuh perjalanan mengarungi lautan Atlantik dari kota pelabuhan Delba begitu. Kemudian juga ya sosok ya Mu'arikh ataupun sosok sejarawan Muslim yang namanya adalah Abu Bakar bin Umar Al-Ghutia, ini pun kemudian mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Hisham yang kedua atau masa di mana pemerintahan kekhalifahan Al-Qurtubah terakhir yang ada di kota Cordoba, yaitu Khalifah Hisham yang kedua yang berkuasa pada tahun 976 hingga tahun 1009 miladia, ada sosok navigator dari Granada atau dari Imaroh Girnata. Ya, Girnata sendiri namanya ya, kalau mengacu kepada konsep bahasa Arab, Girnata atau Grananat maknanya itu adalah buah delima. Karena apa? Karena di wilayah Granada dari mulai lembah hingga perbukitan Sierra Nevada itu penuh dengan perkebunan delima. Makanya kemudian delima dalam bahasa Arab disebut sebagai Girnata atau Granat. Maka orang-orang Andalusia menyebut wilayah Imaroh Girnata itu sebagai Granada. Dan dikisahkan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar bin Umar Al-Ghutia tadi atau Imam Al-Ghutia tadi, bahwa pada masa di mana kepemimpinan Khalifah Hisham yang kedua, ada salah seorang di antara navigator Granada yang namanya adalah Ibnu Faruq, yang kemudian dikisahkan berlayar dari pelabuhan Kades melintasi lautan Atlantik. Dan kemudian dikisahkan bahwa Ibnu Faruq tadi mendarat di Gando atau di Kepulauan Kanari yang ada di seberang barat Sahara yang ada di wilayah Maghribil Aqsa. Kemudian melanjutkan perjalanan melalui lautan Atlantik dan tiba di kepulauan yang kemudian dinamakan sebagai Kepulauan Capraria dan Kepulauan Pluitana yang ada di Samudra Atlantik atau di wilayah yang kini kemudian juga dikenal sebagai Ardun Mazhul atau Benua Amerika. Dan ini terjadi pada sekira bulan Februari tahun 999 dan dikisahkan bahwa Ibnu Faruq kembali ke kota Granada pada sekira bulan Maret tahun 999 setelah menemukan daratan yang ada di seberang lautan Atlantik atau yang kita kenal hari ini sebagai Benua Amerika. Dan orang-orang ya Moor, orang-orang Muslim di Andalusia dulu masih mengidentifikasikannya benua ya atau daratan luas yang ada di seberang lautan Atlantik itu sebagai Ardun Mazhul atau daratan yang asing yang itu kemudian harus melalui lautan hitam atau lautan gelap yang penuh dengan kabut begitu, lautan gelap yang berkabut atau lautan Atlantik begitu. Berikutnya, pada masa kepemimpinan ya para emir yang ada di Andalusia dan juga yang ada di pantai utara Afrika ya di Maghribil Aqsa, ada sosok yang kemudian diketahui sebagai sejarawan Muslim atau ulama tarikh atau mu'arikh yang namanya adalah Syekh Zainuddin Ali bin Fadel Al-Manzadarani, yang kemudian dikisahkan bahwa beliau ini kemudian pernah melintasi ya lautan Atlantik untuk kemudian berlayar sampai ke wilayah Ardun Mazhul yang dimaksud. Di sini dikisahkan bahwasanya Syekh Zainuddin Ali bin Fadel Al-Manzandarani tadi ini kemudian melintasi ya lautan Atlantik tadi dari wilayah Maroko ya, yang kemudian ini ditunaikan oleh beliau sendiri. Beliau berlayar dari Tarfai ya, kota pelabuhan Tarfai yang ada di Maroko ya, pada masa kepemimpinan Sultan Abu Ya'qub Sidi Yusuf ya, yang berkuasa pada tahun 1286 hingga tahun 1307 dari kekuasaan Daulah Marinia ya.
Di sini dikisahkan bahwa kapal yang ditumpangi oleh Syekh Zainuddin Ali bin Fadil Al-Marzandarani tadi ini mendarat di Pulau Green ya, di Lautan Karibia pada tahun 1291. Dan catatan perjalanan yang dikutip oleh Syekh Zainuddin Ali bin Fadil Al-Mazandarani tadi banyak pula kemudian dikutip oleh para sejarawan berikutnya yang mengisahkan berkenaan dengan perjalanan laut yang ditempuh oleh ya Syekh Zainuddin Ali bin Fadil Al-Marzandarani tadi bersama dengan ya para bahariawan dari Maroko, para bahariawan ya dari wilayah Maghribil Aqsa, orang-orang Moor yang kemudian menempuh perjalanan untuk tiba di daratan Ardun Mazhul atau benua Amerika hari ini. Ini catatan sejarah yang kemudian ya terjadi pada abad 13 atau tahun 1291 di era kepemimpinan dari Daulah Mariniyah yang berkuasa di wilayah Maghribil Aqsa dari wilayah Maroko hingga wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Aljir Aljazair hari ini. Jadi ini membuktikan sebelum kedatangan Christopher Columbus ada banyak para bahariawan muslim yang kemudian tiba di wilayah yang kita kenal hari ini sebagai benua Amerika setelah mereka melintasi lautan Atlantik, lautan ya gelap dan berkabut. Itu seperti itu. Berikutnya ya, pada masa-masa di mana kepemimpinan Islam pun kemudian bertakhta dan membangun peradaban di wilayah Sahara Barat, di wilayah yang kita ketahui sebagai Imperium Mali Islam, maka kemudian ada tulisan yang kemudian dihimpun oleh sejarawan yang namanya adalah Syahabuddin Abul Abbas Ahmad bin Fadl Al-Umari, yang kemudian hidup pada tahun 1300 hingga tahun 1384 Masehi. Masa kehidupannya sepanjang 84 tahun. Beliau ini pernah kemudian menyusun satu risalah, ya satu kitab yang kemudian mengisahkan dan merinci ekspedisi lautan yang dilakukan oleh kaum muslim dari Imaroh Mali. Jadi kalau ya dulu kita mengenal salah satu pesepak bola yang kita ketahui sebagai Makan Kanoti ya, kemudian juga Jibril Koulibaly begitu ya, atau juga Frederic Kanute begitu ya, para pemain sepak bola itu mereka berasal dari Mali dan mereka adalah muslim semuanya. Dan pemerintahan Imperium Mali atau Imaroh Mali ini pernah kemudian ikut terlibat dalam penjelajahan samudra. Satu di antaranya adalah pelayaran yang ditempuh oleh salah seorang di antara penguasa Imperium Mali yang kita ketahui bernama Mansa Abu Bakar yang pertama. Beliau ini kemudian membangun peradaban di ibu kota Timbuktu dan kemudian juga ya karena ya kegemarannya ataupun orientasinya berkenaan dengan penjelajahan lautan, penjelajahan samudra, ketika beliau berkuasa dan hidup pada sekitar tahun 1285 hingga tahun 1312, beliau ini kemudian pernah melakukan perjalanan samudra hingga 2 kali ekspedisi mengarungi Atlantik. Ya. Mansa Abu Bakar pertama ini adalah sosok yang diketahui sebagai kakak kandung atau saudara laki-laki dari Mansa Kankan Musa yang hidup pada tahun 1312-1337 ketika beliau berkuasa sebagai Mansa, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai emir atau sebagai malik, sebagai penguasa yang ada di Imperium Mali Islam pada waktu itu. Dan sosok Mansa Musa itu adalah sosok penguasa Imperium Mali yang pernah kemudian ya mencatatkan dirinya sebagai orang paling kaya dan orang paling dermawan di jagat raya ini, melampaui kekayaan Bill Gates kalau dihitung hingga hari ini.
Karena apa? Karena Mansa Musa begitu ya, itu membagi-bagikan harta perbendaharaan miliknya dan kerajaannya kepada siapapun yang kemudian beliau temui sepanjang perjalanan dari Timbuktu di wilayah Imperium Mare Islam ketika beliau hendak menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sepanjang jalan itu Mansa Musa itu membagi-bagikan emas ya. Termasuk juga ya ribuan para jamaah yang berangkat bersama dengan Mansa Musa dari Imperium Mali di kota Timbuktu menuju kota Mekah Al-Mukarramah, ini pun kemudian membawa serta harta perniagaan yang juga dibagi-bagikan dan itu adalah berupa emas murni. Ini yang menunjukkan luar biasanya kekayaan perbendaharaan dari peradaban Imperium Mali di Timbuktu pada tahun 1312-1337. Dan kakak kandung dari Mansa Musa yang juga merupakan penguasa sebelumnya yang kita kenal sebagai Mansa Abu Bakar pernah melakukan dua kali ekspedisi mengarungi lautan Atlantik menuju daratan Amerika atau daratan yang asing yang kemudian disebut sebagai Ardun Madhul tadi. Bahkan dikisahkan bahwasanya Mansa Musa ini menyusuri Sungai Mississippi sepanjang tahun 1309 hingga tahun 1312 selama kurang lebih 3 tahun ekspedisi dan eksplorasi di benua Amerika khususnya yang ada di daratan Amerika Tengah dan Amerika Utara. Ini yang kemudian tercatat di dalam sejarah yang dikutip oleh sejarawan Shihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Fadl al-Umari yang mengisahkan perjalanan yang ditempuh oleh Mansa Abu Bakar. Karena sosok Mansa Abu Bakar itu adalah sosok yang kaya raya dengan kekuasaan Imperium Mali Islam yang ada di Timbuktu, maka dua kali ekspedisi menyeberangi, mengarungi lautan Atlantik dan tiba di benua Amerika, bahkan kemudian mengeksplorasi ya Amerika Tengah dan Utara ya melalui ya penyusuran Sungai Mississippi tadi, itu sepanjang jalan pun kemudian membagi-bagikan harta benda yang dimiliki oleh Mansa Abu Bakar. Termasuk juga membangun peradaban, membangun pemukiman. Karena Mansa Abu Bakar tidak dikisahkan kembali pulang ke Imperium Mali. Justru kemudian menyerahkan kekuasaan kepada adik kandungnya yaitu Mansa Kankan Musa. Itu yang kemudian dicatat oleh Shihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Fadl al-Umari tadi. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian ya Islamisasi di benua Amerika. Bagaimana kemudian penduduk asli benua Amerika ini kemudian diislamisasi oleh para bahariawan Muslim, para traveler Islam yang kemudian tiba di wilayah daratan Amerika atau di wilayah Ardun Mazhul yang dimaksud. Di antaranya kalau kita perhatikan lebih lanjut begitu ya dalam catatan sejarah gitu ya, islamisasi yang ditempuh oleh bangsa-bangsa muslim yang memasuki wilayah Ardun Mazhul atau memasuki wilayah benua Amerika, baik itu di era Emir ya Abdullah bin Muhammad yang ada di Cordoba Andalusia, kemudian pada masa Khalifah ya Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III Al-Umawi hingga masa Khalifah Hisham yang kedua dari Khilafah Al-Qurtubah di kota Cordoba Andalusia Semenanjung Iberia, banyak penjelajahan yang dilakukan oleh kaum muslim di benua Amerika, baik itu oleh orang-orang Arab Bani Umayyah, kemudian juga oleh orang-orang ya Berber yang ada di pantai utara Afrika, kemudian orang-orang Moor, orang-orang Maghribil Aqsa, orang-orang Maroko Muslim yang telah juga ikut terlibat dalam penjelajahan samudra ya melalui lautan Atlantik dan tiba di wilayah daratan yang kemudian dilalui dari lautan ya gelap dan berkabut atau wilayah asing Ardun Mazhul tadi, maka kemudian upaya yang ditempuh berikutnya adalah upaya islamisasi daratan Amerika. Hingga kemudian banyak sekali ditemukan kalau kita menyaksikan peta Amerika ya di era klasik gitu ya.
peta benua Amerika, termasuk juga wilayah-wilayah tempat-tempat yang ada di Amerika, banyak ditemukan nama-nama yang identik dengan Islam dan identik dengan Arab, bahkan kemudian sama persis dengan peradaban Islam yang ada di Andalusia, yang ada di Semenanjung Iberia. Di antaranya kemudian keberadaan dari kepulauan Karibia, ya, satu kepulauan pertama yang kemudian ditemukan oleh penjelajah Spanyol yaitu Cristoforus Columbus, begitu ya. Ini kemudian berasal dari diksi Arabia, begitu. Kemudian juga keberadaan, ya, satu wilayah yang kita ketahui hari ini sebagai Kuba, ini berakar dari kata Kuba yang merupakan masjid pertama yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan keberadaan wilayah Kuba tadi itu kemudian hari ini pun kemudian kita ketahui beribu kota di Havana, dan ini berasal dari kata La Habana, ya. Kemudian juga ada satu kepulauan yang ada di benua Amerika, itu adalah kemudian dikenal sebagai Pulau Grenada, Pulau Barbados, Pulau Bahama, dan Pulau Nassau, yang semua ini adalah wilayah-wilayah yang dikenal dalam sejarah peradaban Islam di Andalusia. Kemudian juga ada nama kota Cordoba di Argentina, kemudian kota Alcantara di Brasil, kemudian kota Bahia di Brasil dan juga Argentina, dan juga ada pegunungan Absaroka di pantai barat dari benua Amerika. Ini nama-nama yang identik dengan Islam, identik dengan Arab, khususnya peradaban Islam yang ada di Andalusia. Yang ini kemudian dikutip oleh para sejarawan, bukti adanya peradaban Islam yang ada di wilayah Ardun Mazhul atau benua Amerika. Berikutnya, ya, bagaimana kemudian Islamisasi terjadi pula di tempat yang kemudian dikenal hari ini sebagai wilayah Amerika Serikat, ya, dan juga beberapa tempat lainnya yang ada di benua Amerika. Di antaranya, ya, di kota Los Angeles ini ada satu distrik yang kemudian disebut sebagai Alhambra. Alhambra sendiri adalah satu di antara istana yang dibangun oleh Bani Nasri atau Bani Al-Ahmar yang ada di pegunungan Sierra Nevada, yang kita ketahui sebagai imarah terakhir Islam yang ada di Girnata atau Granada di Andalusia. Kemudian juga ada Teluk El Moro, ya, dan Alamitos. Ini yang kemudian menunjukkan keberadaan bangsa-bangsa Moor, ya, bangsa-bangsa Berber dari pantai utara Afrika, dan juga bangsa-bangsa Maghribil Aqsa atau Maroko yang kemudian pada era kepemimpinan Emir Abdullah bin Muhammad, pada era Khalifah Abdurrahman An-Nasir atau Khalifah Abdurrahman III Al-Umawi, dan juga keberadaan dari Khalifah Hisham II dari Kekhalifahan Islam Khilafah Qurtuba di kota Cordoba. Ini kemudian mereka tidak pulang kembali ke Andalusia, tapi mereka mendirikan pemukiman, bahkan kemudian membangun peradaban. Maka ada satu teluk yang kemudian disebut sebagai Teluk El Moro dan Alamitos. Kemudian juga ada nama-nama tempat seperti misalkan Andalusia, Attila, Ala, Aladin, Albani, Alcazar. Nah, kalau kemudian kita mengetahui berkenaan dengan Alcazar, itu adalah salah satu tempat berbenteng yang ada di Almagrito atau Madrid, kemudian yang ada di kota Tulaitula atau Toledo, kemudian juga yang ada di Ikhbilia atau Sevilla. Itu ada tempat yang kemudian dikenal sebagai Menara Alcazar dan juga Benteng Alcazar, sekaligus juga Istana Alcazar. Kemudian juga ada tempat yang kemudian dinamai sebagai Alameda dari kata Almeida, kemudian ada Alomar, kemudian juga ada Al-Mansur. Ya, Al-Mansur ini dinisbatkan kepada sosok pemimpin dan juga panglima perang dari Daulah Bani Umayyah yang berpusat di kota Cordoba dulu. Ya, kemudian juga ada Almar, ya, kemudian ada Alfa, Amber, Azure dan La Habra. Di kota Illinois pun ada kota yang kemudian disebut sebagai Albany, Andalusia, Attala, kemudian juga bahkan ada Lebanon gitu. Kemudian juga ada Tullahoma, ya. Sedangkan di Washington DC ada distrik yang kemudian dikenal sebagai distrik Salem
dari kata salam yang mananya adalah keselamatan. Itu adalah peradaban yang dibangun oleh bangsa-bangsa Muslim Moor yang dulu ini pernah menjelajahi lautan Atlantik dan tiba di wilayah Ardun Mazhul atau benua asing atau daratan asing yang dikenal hari ini sebagai Amerika. Berikutnya kita lihat ya, bagaimana kemudian ternyata di benua Amerika pun ada nama Mekah dan Madinah. Ya. Ini yang kemudian juga dikutip oleh para sejarawan, termasuk juga ya, saya pernah menemukan buku ya yang judulnya adalah Columbus ya menemukan Islam di benua Amerika. Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar ya, penerbit yang ada di Yogyakarta. Ini diuraikan ya bagaimana kemudian ya perkembangan peradaban Islam ya sudah wujud di benua Amerika sebelum kedatangan ekspedisi pasukan dari Hispania Catalina Spanyol yang dipimpin oleh Cristoforus Columbus. Nah, makanya kemudian ya tercatat juga ada nama kota Mekah dan Madinah yang ada di benua Amerika. Ya. Sebagaimana yang kemudian dinarasikan oleh sejarawan ya dan juga sosok sosiolog antropolog Dr. A. Zahur ya, ada beberapa nama ya negara bagian Alabama yang kemudian berasal dari kata diksi bahasa Arab yaitu Allah Bamia. Kemudian juga kota Arkansas berasal dari kata Arkansas ya. Sedangkan kota Tennessee dari kata Tanasuh ya. Ada pula nama-nama kota suci ya seperti Mekah yang ada di Indiana, Medina yang ada di Idaho, Medina yang ada di New York City, Medina dan Hazen yang ada di North Dakota, Medina yang ada di Ohio, Medina yang ada di Tennessee, dan Medina yang ada di Texas. Ini pernyataan ya Dr. Zahur yang kemudian menjelajahi dan kemudian memeriksa arsip-arsip kota lama yang ada di wilayah Amerika Serikat, di benua Amerika. Nah, ternyata keberadaan The Holy City atau Haramain, kota suci, dua kota suci dalam Islam, Mekah Madinah pun disematkan di distrik-distrik kota yang ada di benua Amerika, khususnya yang ada di Amerika Serikat sendiri. Itu yang kemudian terjadi. Berikutnya ya, bagaimana kemudian ya keberadaan Islam pun sebegitu mengakar di tengah-tengah masyarakat yang ada di wilayah daratan Ardun Mazhul yang dimaksud atau di wilayah benua Amerika yang dimaksud, khususnya yang melingkupi kalangan bumi putra atau pribumi yang ada di benua Amerika sendiri, yaitu suku bangsa Indian di dalamnya. Di antaranya suku-suku bangsa Indian, di antaranya kemudian banyak juga mengutip dan mengidentikan dirinya sebagai Muslim, ya sebagai bangsa Muslim. Di antaranya adalah suku Indian Cherokee dari kata Sharki atau Sharkia, begitu ya. Kemudian juga ada suku Anasazi, suku Apache, suku Arawak, suku Arikana, suku Chavintri, bahkan ada suku Mekah. Ya, kemudian suku Hupa, Hopi, Hohokam, Mahigan, Mohawk, Nazia, Zulu, dan Zuni. Yang kemudian kalau diperhatikan, ini kemudian berasal dari kota kasa bahasa Arab, sebagaimana yang kemudian tadi dirumuskan oleh Dr. Al-Zahur tadi. Bagaimana kemudian konteks bahasa Arab sebegitu mengakarnya di kalangan bumi putra atau pribumi di antara bangsa Indian Amerika saat itu. Bahkan di antara mereka pun terbiasa untuk memiliki ya busana ataupun cara berpakaian sesuai dengan syariat. Nah, kalau kita lihat ya gambaran ya pada ya abad ke ini ya apa namanya itu abad ke-17 begitu ya, bagaimana kemudian orang-orang yang ada di benua Amerika itu ya kaum perempuannya sudah terbiasa mengenakan hijab ya, kaum laki-lakinya pun kemudian memakai penutup kepala yang tidak biasa sebagaimana orang-orang Indian pada umumnya yang kemudian memakai
tutup kepala itu dari bulu-bulu ternak. Nah, sedangkan orang-orang Sharki atau orang-orang suku Indian Cherokee ini memakai penutup kepala seperti layaknya surban atau turban begitu ya, atau kafie begitu ya. Ini yang kemudian menunjukkan ya bukti bahwa Islam sudah begitu mengakar di antara kalangan bumi putra atau penduduk asli di benua Amerika tadi. Berikutnya kita lihat ya, bagaimana kemudian busana khas yang dipakai oleh orang-orang Indian. Nah, ini gambaran ya outfit khas Muslim yang dikenakan oleh suku bangsa Indian, khususnya dari suku Sharki atau Cherokee atau Sharkia begitu dalam bahasa Arab ya. Beberapa kepala suku Indian juga mengenakan tutup kepala khas Muslim seperti kepala suku Chippewa, Creek, Iowa, Kansas, Miami, Potawatomi, Sauk, Fox, Seminole, Sioux, Shawnee, Winnebago, dan Uchi, seperti foto-foto yang kemudian terangkum di perpustakaan federal, perpustakaan nasional yang ada di pemerintahan Amerika Serikat. Khususnya foto-foto yang kemudian didokumentasikan pada tahun 1835 dan tahun 1870. Ini yang kemudian menunjukkan bagaimana kemudian ya busana Muslim sudah menjadi tradisi dan juga tabiat di antara suku-suku bangsa bumi putra benua Amerika, yaitu orang-orang Indian, terlebih lagi dengan keberadaan dari ya kaum wanitanya. Mereka juga sudah terbiasa mengenakan hijab, penutup kepala, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah Muslim adat. Jadi bahkan foto-foto itu kemudian memberikan gambaran kepada kita, khususnya pada tahun 1835, 1870 ya, bahwa foto-foto yang kemudian diproduksi pada tahun-tahun itu ini sudah memberikan gambaran bagaimana keberadaan dari bumi putra di benua Amerika sudah menunjukkan identitasnya sebagai Muslim begitu. Dan kita lihat juga bagaimana kemudian keberadaan suku Sharki atau Sharkia atau Cherokee ya, yang ini kemudian ya memberitahukan kepada kita bagaimana keberadaan suku Indian bumi putra Amerika yang sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya, menjadikan ajaran Islam sebagai bagian dari peradaban bangsa dan sukunya ya. Contohnya sebagaimana ya di Library of Congress di Washington DC, di perpustakaan Kongres yang ada di kota Washington, ada arsip perjanjian antara pemerintahan Amerika Serikat dan suku Cherokee atau suku Sharki atau suku Sharkia pada tahun 1787 miladiah, yang ditandatangani oleh kepala suku dari Cherokee yang namanya adalah Abdelhak, dan juga wakilnya yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dan dikisahkan dalam arsip yang sama disebutkan bahwa kepala suku terakhir dari suku Cherokee Muslim itu adalah namanya Ramadan Ibnu Wati. Ini yang menunjukkan bahwasanya keberadaan dari suku Indian Cherokee ini sudah menjadi Islam sebagai anutan kehidupannya. Bahkan kemudian di abad ke-19 ada satu di antara tokoh Amerika yang mengaku memiliki hubungan darah atau keturunan dari suku Indian Sharki, suku Indian Cherokee. Nama tokoh Amerika ini namanya adalah Sequoyah, yang dia kemudian mengajarkan berkenaan dengan aksara-aksara yang dulu biasa dipraktikkan di antara orang-orang suku Indian Cherokee. Dan kalau diperhatikan, aksara yang kemudian dihimpun oleh ya Sequoyah tadi ini kemudian mirip dengan aksara Arab. Ya, ini yang kemudian ditemukan ya oleh ya tokoh ya
Amerika sendiri. Dan di situ itu kemudian hasil penelitian dari Seikuyah tadi yang kemudian mengajarkan berkenaan dengan aksara yang biasa ditunaikan, biasa dipraktekkan, biasa dilisankan ya oleh orang-orang Muslim Cherokee tadi, ini kemudian dihimpun di perpustakaan Kongres yang ada di kota Washington DC, Amerika. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian ya peradaban Islam itu sudah kemudian ya melekat dan jati diri ciri khas dari suku bangsa Indian sendiri. Nah, makanya kemudian ya dalam perjanjian ya arsip perjanjian antara pemerintahan Amerika ya dengan suku Cherokee pada tahun 1787 ya. Ini kemudian seperti yang kemudian dikutip oleh Dr. Zahur tadi begitu ya. Kemudian juga yang ditulis di dalam buku ya Columbus menemukan Islam di benua Amerika begitu ya. Ini kemudian dijelaskan isi perjanjian antara pemerintahan Amerika Serikat dengan ya pribumi Indian Cherokee tahun 1787 ya, bahwasanya pemerintahan Amerika begitu ya menghormati adat istiadat, kebiasaan dan tradisi masyarakat suku Indian Cherokee. Satu di antaranya adalah berkenaan dengan aturan main yang berlaku di antara suku bangsa Cherokee sendiri, yaitu aturan yang berdasarkan Islam. Kemudian juga terkait dengan tabiat, karakteristik, dan output yang biasa mereka pakai, yang biasa mereka amalkan, yaitu di antaranya busana muslim, ini pun kemudian dihormati oleh pemerintahan Amerika. Ya, kemudian juga berkenaan dengan perniagaan yang juga biasa ditunaikan oleh orang-orang Indian Cherokee atau Sharkey atau Sharkia tadi, di antaranya adalah perniagaan melalui jalur perairan, melalui sungai-sungai, dan bahkan kemudian sampai berniaga ke lautan, ya, di lintas samudra, ini pun kemudian dihormati oleh pemerintahan Amerika. Ya, jadi mulai adat kebiasaan, peradaban, outfit, busana, dan juga karakteristik, tabiat, ya, tradisi, termasuk juga ya jenis usaha, perekonomian, perniagaan, ya, perdagangan melalui jalur daratan, jalur perairan, dan lain sebagainya, ini kemudian dihormati oleh pemerintahan Amerika kepada suku Sharkia atau Sharki atau Cherokee pada tahun 1787. Dan menariknya, di arsip tadi disebutkan siapa yang menjadi kepala suku dan wakil dari suku pribumi ya Indian Amerika dari suku Cherokee itu adalah ya sosok Abdelhak dan Muhammad bin Abdullah. Sedangkan ya suku ya, Cherokee terakhir yang kemudian kita ketahui sebagai pimpinannya atau kepala sukunya namanya adalah Ramadan Ibnu Wati. Ini yang kemudian dihimpun di perpustakaan Kongres yang ada di Washington DC begitu. Berikutnya ya, bagaimana kemudian kepercayaan di antara bumi putra orang-orang Indian sendiri begitu ya. Maka kemudian ya mayoritas di antara bumi putra, pribumi yang ada di benua Amerika, yaitu orang-orang Indian, mereka memiliki konsepsi teologi yang kemudian identik dengan Islam dan kaum Muslim. Di antaranya, ya, suku-suku Indian ini kemudian juga percaya tentang keberadaan Tuhan yang menguasai alam semesta. Ya, atau sebagai Al-Holik, ya, sebagai ya pencipta, atau juga sebagai ya Al-Aziz, ya yang maha perkasa, yang menguasai jagat ini. Dan juga disebutkan bahwa kepercayaan orang-orang Indian asli benua Amerika tadi meyakini bahwa Tuhan yang menguasai alam semesta dimaksud adalah Tuhan yang tidak teraba oleh panca indera. Artinya apa? Tidak bisa diakses oleh mata telanjang kita, tidak bisa diakses dengan tangan kita secara langsung. Oleh panca indera itu kemudian tidak teraba. Dan orang-orang Indian itu kemudian meyakini bahwa tugas utama manusia yang diciptakan Tuhan adalah memuja dan menyembahnya.
Karena apa? Karena ini sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian kita pahami bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Itu di dalam Al-Quran, begitu, Az-Zariyat ayat 56. Bahkan dalam surat Al-An'am, di situ disebutkan, ya, Qul inna solati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solat kami ini, ibadah kami ini, hewan-hewan yang kami sembelih atas namamu, tiada lain dan tiada bukan, ya, diperuntukkan untuk Allah Rabbul Alamin. Untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi, kepercayaan orang-orang Indian sebagaimana penelitian kajian dari Dr. Al-Zahur tadi dikatakan juga bahwa ya keberadaan suku-suku Indian itu percaya kepada Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang tidak teraba dengan panca indera, dan mereka orang-orang Indian itu meyakini bahwa tugas utama manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuja dan menyembah Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang identik dengan ajaran Islam yang kemudian ya telah memasuki dan juga telah menjadi akar tabiat budaya tradisi orang-orang Indian, khususnya orang-orang Indian suku Cherokee. Berikutnya, ya sejak kapan kemudian orang-orang Indian itu mulai kehilangan jati dirinya? Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini semenjak kedatangan orang-orang yang kemudian diketahui sebagai orang-orang conquistador atau para penakluk dari Hispania Catalonia, yaitu orang-orang Katolik ya, yang dipimpin oleh Christoporus Columbus ya. Kita tahu ya pada sekira tahun 1492 di Andalusia, imaroh Islam terakhir yang ada di Granada yaitu imaroh An-Nasriyah Girnata ini takluk kepada kekuasaan dari orang-orang Katolik yang ada di Kastilia dan Aragon di bawah kepemimpinan Emir Mahoma Bo Abdil atau Muhammad 12 Abu Abdillah. Imaroh Islam terakhir di Granada ini kemudian menyerahkan kuasa ya dari Imaroh Nasriyah Girnata yang ada di kota Granada kepada penguasa Katolik Hispania Catalonia yang dipimpin oleh Kaisar Fernando de Aragon dan ya Ratu Isabella de Castilla pada tahun 1492. Maka sejak tahun itulah kemudian merupakan ya masa-masa akhir dari pemerintahan Islam yang ada di Granada, yang ada di Andalusia. Dan pada saat di mana serah terima dari Emir Mahoma Bo Abdil kepada Kaisar Ferdinand dan Ratu Isabel, di antara pasukan salib yang dipimpin oleh pasukan Hispania Catalonia dari Kerajaan Kastilia dan Aragon pada waktu itu, terdapat pula sosok prajurit tempur dari wilayah Italia, namanya adalah Christoporus Columbus. Kita mengenalnya sebagai Christopher Columbus. Dia kemudian bergabung dengan pasukan salib Aragon dan Kastilia untuk menyelesaikan reconquista yang ada di wilayah Hispania Catalonia di Imaroh Girnata saat itu. Dan setelah ya reconquista berakhir tahun 1492, maka kemudian Christoporus Columbus itu kemudian mengajukan proposal kepada penguasa Hispania Catalonia tak terbantahkan, yaitu Kaisar Ferdinand de Aragon dan Ratu Isabella de Castilla, yaitu proposal untuk menemukan apa yang diketahui sebagai El Dorado dan El Pisanto, yang maknanya adalah emas logam mulia dan juga keberadaan rempah-rempah yang ada di Indian Island, yang ada di Kepulauan Hindia, di wilayah timur dunia.
Maka kemudian penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Christopher Columbus ini kemudian menempuh perjalanan ke arah barat. Ya, pertanyaan bagi kita, kenapa kemudian mereka menempuh perjalanan ya menuju dunia timur, yaitu yang kita sebut sebagai El Dorado wal El Vicento, begitu ya. Tapi perjalanannya mengarah ke arah barat, begitu. Ya, ini yang kemudian dilakukan oleh Christopher Columbus. Dan pernyataan Christopher Columbus ini adalah untuk membuktikan bahwa dunia itu adalah globe. Dunia itu adalah bulat, bukan datar. Karena apa? Kalau perjalanan menuju wilayah barat, menembus lautan Atlantik, ya, pelayaran itu pun ujung-ujungnya akan sampai ke timur, ya, mengelilingi samudra. Dari mulai wilayah yang ada di wilayah Burtugul, pesisir barat yang ada di Andalusia, melewati lautan, ya, keberadaan lautan Atlantik, tibalah kemudian di benua Amerika. Setelah menjelajahi daratan benua Amerika, maka kemudian pelayaran dilanjutkan kembali menuju lautan Pasifik. Setelah melewati lautan Pasifik, tentu akan tiba di wilayah timur dunia yang kemudian dikenal sebagai Hindian Eastern atau Kepulauan Hindia. Baik itu adalah Hindia Timur Nusantara Indonesia ataupun berikutnya Hindia Barat atau India. Jadi Christopher Columbus kemudian tahu bahwa dunia ini adalah merupakan ya globe atau bulat begitu. Dari mana kemudian Christopher Columbus mengetahui itu semua? Ternyata peradaban Islam yang ada di Andalusia sebelum ditaklukkan oleh orang-orang Katolik ini juga telah menghimpun berkenaan dengan data-data terkait dengan kartografi dan juga berkenaan dengan geografi sekaligus juga pemetaan bumi semenjak era Emir Abdullah bin Muhammad dari kota Cordoba, kemudian Khalifah ya Abdurrahman An-Nasir, kemudian juga Khalifah Hisham II dari Khilafah Al-Qurtuba, kemudian juga para penjelajah bangsa Muslim Moor yang kemudian juga menghimpun berbagai informasi terkait dengan keberadaan samudra, ya, daratan dan juga ya wilayah perairan yang dijelajahi oleh para bahariawan dan navigator muslim pada masa-masa sebelumnya. Jadi Christopher Columbus mengetahui bahwa dunia ini bentuknya bulat, tidak terhampar seperti ya klaim dari ya para pemuja ya bahwa dunia ini ngeflat gitu, datar. Itu tidak seperti itu, maka Christopher Columbus itu kemudian menyimpulkan bahwa penjelajahan untuk sampai ke dua timur bisa berangkat menuju arah barat terlebih dahulu. Ujung-ujungnya juga akan sampai ke timur. Ini yang diklaim oleh Christopher Columbus dan diyakinkan kepada penguasa Andalusia Katolik, yaitu Kaisar Fernando de Aragon dan Ratu Isabella de Castilla. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua, kenapa mengarah ke wilayah barat? Karena wilayah-wilayah timur, khususnya lautan tengah, lautan Mediterania, lautan putih, itu dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan Islam. Dari mulai Imaroh Mariniah yang ada di Maghribil Aqsa, sampai kemudian keberadaan dari Kesultanan Mamlukiyah yang ada di wilayah Tripolitania Libya sampai ke wilayah Al-Kahiroh dan Alexandria Mesir, terlebih lagi ada kekuasaan Islam yang baru saja membebaskan kota Konstantinia, kota Konstantinopel ya, di era kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dan anak keturunannya itu Bayezid Al-Adli dan juga cucunya yaitu Yaful Sultan Selim yang memiliki armada yang sangat tangguh dan sangat sulit untuk dikalahkan orang-orang Spanyol. Belum lagi kalau melewati Laut Merah atau mengitari benua Afrika gitu, juga banyak pesisir-pesisir pantainya dikuasai oleh bangsa-bangsa Muslim. Termasuk juga kalau melewati Teluk Arabia, Teluk Persia, sampai dekat dengan
kota-kota pelabuhan yang ada di wilayah India. Sudah banyak kesultanan-kesultanan Islam, termasuk juga jika memasuki wilayah Laut Andaman yang sudah mulai dekat dengan Selat Malaka. Di situ juga sudah banyak kesultanan-kesultanan Islam, maka resiko yang ditempuh oleh Christopher Columbus dan juga armada laut Spanyol itu high risk. Ya, resiko tinggi. Oleh karena itu kemudian dia ini kemudian meminta izin untuk melangsungkan perjalanan ke arah barat. Dan disebutkan pula bahwasanya armada laut yang dipakai oleh Christophorus Columbus pada waktu itu adalah kapal perang ya yang kita ketahui sebagai ya Santa Maria yang dinahkodai langsung oleh Christophorus Columbus. Namun ya keberadaan dua kapal perang yang lainnya yaitu Nuna dan Pinta ini kemudian dinahkodai oleh dua saudara yang kemudian ternyata disebut sebagai bangsa Moor Muslim, kerabat dari ya Kesultanan Marinia di era kepemimpinan dari Muhammad Abu Zayan. Nah, disitulah kemudian satu pertanyaan bagi kita, kenapa kemudian Christopher Columbus itu kemudian memperkerjakan bangsa Moor Muslim sebagai nahkoda dan juga sebagai juru ya ini penunjuk jalan keberadaan dari perjalanan mengarungi lautan Atlantik. Karena ini Christopher Columbus juga tahu bahwasanya para kartografer Muslim yang memetakan peta bumi yang juga telah banyak menghimpun informasi bagi kemajuan pelayaran. Dan bahkan para bahariwan Muslim Moor itulah yang terbiasa menjelajah samudra mengarungi lautan Atlantik. Makanya kemudian Christopher Columbus pun kemudian meyakinkan kepada bangsa-bangsa Moor Muslim untuk menjadi penunjuk jalannya ke arah yang diketahui sebagai Ardun Mazhul atau daratan asing yang dilalui dari lautan gelap dan berkabut yaitu lautan Atlantik. Dan dalam penjelajahan dari Christopher Columbus itu tiba kali pertama di Kepulauan Karibia. Kepulauan Karibia itu seperti yang dikutip oleh Dr. Az-Zuhur tadi dikatakan bahwa Karibia berasal dari Arabia. Dan berikutnya, setelah penemuan atau eksplorasi yang dilakukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 pasca Reconquista, kemudian juga kalau diperhatikan, begitu dia baru kembali ke wilayah Lisbona, Portugal, itu pada sekira satu tahun berikutnya, pada tahun 1493, dengan membawa El Dorado dan El Pisanto, logam mulia emas dan juga rempah-rempah yang dibutuhkan. Makanya kemudian terjadi silang sengketa antara Raja Lisbona Portugal yaitu Don Sebastião João yang kedua itu dengan penguasa Hispania Catalonia yaitu Kaisar Fernando de Aragon. Siapa yang paling berhak untuk mengeksplorasi wilayah di seberang lautan Atlantik yang di situ disebutkan oleh ya, Christophorus Columbus ini penuh dengan El Dorado dan El Pisanto, emas dan juga rempah-rempah. Oleh karena itu kemudian Paus Alexandro dari Vatican City menginisiasi kebijakan dari kesepakatan Tordesillas tahun 1494 bahwa dunia itu dibagi-bagi dua imperium adidaya dunia. Wilayah barat itu bagi kepentingan orang-orang Hispania Catalonia, orang-orang Spanyol. Sedangkan wilayah timur bagi kepentingan orang-orang Portugal, bagi kepentingan kekuasaan Don Sebastião João yang kedua. Maka dalam perjanjian Tordesillas tahun 1494 tadi, bagian barat bagi Spanyol, bagian timur bagi Portugal atau Portugis. Sejak itulah kemudian kita mengetahui penjelajahan samudra yang mengarah kepada bentuk imperialisme dan kolonialisasi ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Katolik yang ada di Eropa Barat, khususnya yang ada di Spanyol dan Portugis pada waktu itu.
Dan celakanya, penjelajahan samudra itu pun kemudian ditumpangi oleh para pemodal asing, ya, keluarga-keluarga veteran perang salib, yaitu para kesatria Templar yang notabene adalah orang-orang Yahudi yang menyaru sebagai pasukan salib. Penjelasannya sudah diuraikan di pertemuan-pertemuan atau kajian-kajian ngaji subuh di pekan-pekan yang lalu atau di bulan-bulan yang lalu. Silahkan aja ditelusuri lebih lanjut bagaimana keberadaan dari The Knight Templar yang menyaru menjadi para Mason begitu ya, Freemasonry, sekaligus juga yang datang ya ikut menjelajah samudra bersama dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Vasco da Gama, kemudian juga Diogo Lopez de Sequeira, termasuk juga sosok Alfonso de Albuquerque, para penjelajah Portugal atau Portugis yang ini kemudian didanai oleh kalangan Freemasonry Eropa. Ini yang kemudian terjadi. Silahkan dicari ya kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Ngaji Subuh yang juga diampu oleh saya. Nah, ini yang kemudian terjadi, bagaimana kemudian awal mula ya runtuhnya peradaban Islam ya, termasuk juga hancurnya keberadaan suku-suku Indian Muslim oleh para konkuistador. Nah, kita lihat ya bagaimana kemudian ya orang-orang yang kemudian ya disebut sebagai Spanish conquistador atau para penakluk ya dari bangsa Spanyol. Berdasarkan perjanjian Tordesillas tahun 1494 bahwa wilayah barat, wilayah di seberang lautan Atlantik yaitu Ardun Mazhul atau benua Amerika diperuntukkan bagi orang-orang Spanyol berdasarkan kesepakatan antara Kaisar Fernando de Aragon dan Don Sebastio Joao yang kemudian ditetapkan oleh tahta suci Vatican City disaksikan oleh Paus Alexandros atau Paus Alexander. Maka ya ketika ada kesepakatan itu, penjelajahan samudra berikutnya bukan lagi oleh para bahariawan, tapi kerajaan Spanyol, imperium dunia yang ada di wilayah barat pada waktu itu kemudian mulai menjadikan Ardun Mazhul atau benua Amerika sebagai wilayah imperialismenya, wilayah kekuasaannya atau wilayah koloninya ketika sudah terbentuk koloni-koloni bagi kepentingan orang-orang Spanyol yang ada di benua Amerika pada waktu itu. Maka kita bisa menyaksikan pada tahun 1517 ya, semenjak keberadaan Sultan Selim Al-Awwal atau Yafu Sultan Selim bin Sultan Bayezid Al-Adli bin Sultan Muhammad Al-Fatih Fatih Sultan Mehmed menjadi khalifah dengan ya mendapatkan karunia dari Khalifah Al-Mutawakkil Allah yang ketiga dari Bani Abbasiyah yang menyerahkan tahta kuasanya kepada Yafu Sultan Selim pada tahun 1517, maka keberadaan kota Kairo ini menjadi sesuatu yang sebegitu populernya di dunia Islam dan juga di dunia pada umumnya. Jadi keberadaan Kairo sebagai pusat ibu kota Khalifah pada waktu itu dipindahkan oleh Yafu Sultan Selim ke Istanbul pada tahun 1517. Dan para penjelajah samudra dan juga armada perang dari Spanyol yang sudah memasuki wilayah Ardun Mazhul atau benua Amerika pada itu, pada tahun yang sama itu kemudian ya mencita-citakan untuk ya menguasai wilayah Ardun Mazhul dan kemudian dinamakannya sebagai El Grande Cairo atau Kairo yang besar. Jadi kalau Utsmani ya mendapatkan Kairo yang ada di Timur Tengah itu hanya sebatas kota Kairo atau Al-Kahiroh begitu ya. Ya, sedangkan orang-orang Spanyol akan mendapatkan wilayah yang sangat megah, wilayah yang sangat besar, benua Amerika, yang kemudian disebut sebagai El Grande Cairo. Yang dituju adalah upaya penguasaan atas El Dorado dan El Pisanto, yang mananya adalah logam mulia emas dan rempah-rempah. Dan akhirnya kemudian kita juga mengetahui ya ketika ya keberadaan dari ya putra Christoforus Corombus yang namanya adalah Fernando Cristofo Corombo ini yang kemudian kali pertama memimpin armada tempur pasukan besar dari kerajaan Hispania Catalonia
yang kemudian kita ketahui diizinkan berlayar oleh Kaisar Fernando de Aragon. Dan di situ kemudian dikisahkan pada tahun 1517 tadi, Fernando Cristopo Corombo, putra dari Cristoporus Corombus, ini kemudian memerangi suku bangsa yang ada di wilayah Ardun Marshul di benua Amerika, yang kemudian dikenal sebagai suku bangsa Muslim Moor, yang ini diidentikan namanya sebagai Al-Mami dari kata Al-Imam, para pemimpin, para penguasa. Jadi dikisahkan bahwa putra dari Christopher Columbus lah yang kemudian menjadi panglima perang armada laut Spanyol, mendarat di wilayah benua Amerika dan memerangi bangsa-bangsa Muslim Moor yang kemudian diidentikan sebagai Al-Mami, para pemimpin, para kepala suku yang kemudian sudah membangun peradaban sebelumnya. Bahkan kemudian ya dikisahkan bahwa Fernando Cristopo Corombo pun kemudian membawa ya semangat Reconquista, semangat penaklukan kembali armada pasukan salib Katolik di Andalusia ketika memerangi imaroh-imaroh Islam terakhir yang ada di Andalusia dari Ehbilia, Sevilla, Granada, ya, Malaga, Valencia sampai Bursulania atau Barcelona. Maka semangat perang salib, semangat Reconquista di wilayah Andalusia dibawa kembali ke wilayah Ardun Mazhul dengan God, Glory, and Gospel. Dan kali pertama yang dilakukan peperangan adalah dengan memerangi bangsa Moor Muslim yang ada di wilayah benua Amerika. Jadi ketika ya pasukan salib Reconquista di Andalusia memerangi bangsa-bangsa Muslim Moor, maka ketika mereka memasuki benua Amerika pun mereka pun melakukan hal yang sama, memerangi bangsa Muslim Moor yang ada di benua Amerika. Itu yang kemudian terjadi. Dan banyak kemudian dikisahkan bahwa Fernando Cristopo Corombo pun kemudian membumi hanguskan masjid-masjid dan pemukiman-pemukiman Muslim, orang-orang Moor Muslim yang ada di benua Amerika. Itu yang kemudian terjadi. Bahkan kemudian pada tahun 1539, kebijakan keputusan Dolim ditandatangani oleh Raja Charles yang kelima bahwasanya Muslim yang ada di benua Amerika itu dilarang untuk dikuburkan ketika mereka diperangi, dibantai habis oleh para conquistador orang-orang Spanyol tadi. Dan bahkan Muslim yang menyerah dan kalah setelah kemudian upaya penaklukan yang dilakukan oleh para conquistador bangsa Spanyol tadi, ini pun kemudian mutlak harus diusir dan dimusnahkan dari benua Amerika. Itu yang kemudian terjadi gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh para conquistador Spanyol ketika memasuki benua Amerika sebagai imbas dari perjanjian Tordesillas tadi, maka kemudian mereka memusnahkan bangsa-bangsa Muslim yang dianggap sebagai ya benalu bagi ekspedisi dan ekspansi orang-orang Spanyol Katolik tadi. Berikutnya, setelah kemudian mereka membantai habis peradaban Islam yang ada di benua Amerika, khususnya yang dibangun oleh bangsa-bangsa Moor Muslim, baru kemudian mereka melancarkan upaya pembersihan seluruh Muslim yang ada di benua Amerika dan menyisir bukan hanya bangsa Moor Muslim tapi juga bangsa Muslim pribumi, orang-orang dari suku Indian. Dan kebijakan para conquistador Spanyol ini pun kemudian diikuti oleh para pendatang, penjelajah yang memiliki misi imperialisasi dan kolonialisasi yang dilakukan oleh Imperium Kerajaan Inggris Raya, kemudian juga diantaranya oleh para pendatang lainnya yang juga memasuki wilayah benua Amerika. Maka kemudian bangsa Indian pun dibantai satu demi satu dan diusir satu demi satu demi untuk kemudian penguasaan teritorial benua Amerika oleh para bangsa-bangsa kafir Eropa.